Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, fa ya ibadallah, alaikum bi taqwallah bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin radhiyallahu anhum. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sampai saat ini kita masih mendapatkan kenikmatan dan kesempatan, kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita diberi kelonggaran hati untuk mendatangi majelis ilmu, untuk mendatangi Baitullah, untuk melakukan amal-amal soleh di masjid Allah ini. Kita bersyukur kepada Allah karena rahmatnya, karunianya, nikmatnya, tanpa atau bukan sebab karena nikmat rahmat karunia dari Allah, tentunya kita ini tergolong termasuk orang-orang yang rugi. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan suci Ramadan. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan nilai-nilai keutamaan dan kebaikan bulan suci Ramadan. Kita berada di akhir, di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Supaya kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, lebih meningkatkan zikir kita, amal-amal soleh kita di akhir-akhir Ramadan ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan kita berada di bulan suci Ramadan, kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita harus mentaati perintahnya Allah berpuasa selama 1 bulan. Dan itu hanya bisa dikerjakan, dilakukan, ditunaikan oleh orang-orang yang di hatinya ada iman. Orang yang di hatinya tidak ada iman, orang yang tidak beriman, tentu akan berat untuk mengerjakan puasa. Bahkan meskipun secara zahir mengaku Islam, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Perintah Allah ini, yaitu puasa ini, tidak ditunaikan, tidak dikerjakan.
Oleh karena itulah di dalam Al-Quran hanya orang-orang yang beriman saja yang diperintah oleh Allah untuk mengerjakan puasa. Maka diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Jadi orang-orang yang beriman yang diperintah untuk menjalankan ibadah siam Ramadan ini. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita juga diajari oleh Allah agar kita mempunyai sifat longgar hati, lapang dada untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal-amal soleh, sehingga kita bisa merasakan sangat berbeda sekali antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan selain Ramadan kita berat hati untuk datang ke masjid, berat hati untuk sholat berjamaah, berat hati untuk melakukan sholat tarawih berjamaah, berat hati untuk berzakat bersedekah. Tapi di bulan suci Ramadan ini kita diberi kemudahan oleh Allah, hati kita lapang, longgar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang tentunya berbeda dengan bulan-bulan selain daripada bulan suci Ramadan. Kemudian juga kita diajari di bulan suci Ramadan ini kita untuk bisa bersikap sabar menghadapi segala persoalan, menghadapi segala sesuatu, mengendalikan diri dan emosi. Bahkan ketika ada sesuatu yang memicu kita, membuat kita ini untuk emosi, untuk marah, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar, melakukan keburukan dan kejahatan, kita diajari oleh Allah untuk mengendalikan diri. Dengan sebab kita ini inni shaimun, kita ini sedang puasa. Itu diantara pelajaran-pelajaran. Lebih dari itu, selama bulan suci Ramadan ini kita juga diajari oleh Allah secara langsung bagaimana kita menjalani hidup berada dalam keberkahan. Hidup berkah dengan sebab berpuasa, dengan sebab banyak melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka dengan sebab itulah hidup kita itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah itu hidup yang banyak kebaikannya. Kebaikan-kebaikan itu bisa didapat. Nah, kita diajari dengan puasa. Dan ketika kita menjalankan ibadah puasa itu, kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang itu hanya didapat, hanya dirasakan oleh pelakunya saja, oleh kita yang berpuasa. Salah satu dalil yang menerangkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kenikmatan, dua kesenangan, dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan adalah pada waktu berbukanya dia merasa senang, bahagia, karena mulai pagi, siang sampai sore menahan diri, tidak makan, tidak minum, kemudian menanti saat-saat yang menyenangkan, yaitu berbuka. Inda fitrihi, pada waktu iftornya, pada waktu berbukanya. Wa farhatun inda liqa irabihi, dan satu kebahagiaan khusus nanti di akhirat untuk orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, itu diberi kebahagiaan sendiri oleh Allah, kesenangan tersendiri oleh Allah. Inda liqa irabihi, yaitu kesempatan bertemu
dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhadapan langsung, bertemu, bertatap muka, muwajahah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu diberi kesempatan bertemu dengan Allah, kenikmatan yang ada di surga, kesenangannya, kebahagiaannya, kelezatan-kelezatannya itu tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dibanding ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Itu adalah kenikmatan tersendiri, dan itu khusus lisa'im, untuk orang yang berpuasa. Ya, berpuasanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga selama Ramadan ini, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita diajari untuk hidup secara ekonomis, hidup dalam keadaan zuhud, mengatur pola hidup. Kita diajari makan dan minum memenuhi kebutuhan hajat minimal itu 2 kali, waktu kita sahur, kemudian waktu kita berbuka. Sangat ekonomis sekali. Lek teng kene kula ngriku tiap hari bendinten buka bersama dengan makan-makan. Iki kates buka bersama teng ngriki ngeten iki. Setiap hari selama 1 bulan. Sampai teng ngriku niku seeco jatahe blonjo mboten enten. Mboten didamel. Makannya di masjid. Jadi kalau belanja-belanja hanya untuk sahur, ngoten niku. Jadi ekonomis, itu kalau kita berpikir ekonomis. Nah, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pola hidup, waktu iftar dan juga waktu sahur. Kemudian siangnya atau hari-hari sesudahnya, di 2 kesempatan itu, supaya kita belajar untuk mengendalikan diri, walaupun sebenarnya kita itu mampu. Maka dengan kita diajari puasa itu, kita diajar untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri, menahan. Kalau kita ini sebenarnya mampu untuk berbuat, tetapi kalau itu bukan kepentingan, bukan keperluan, bukan kebutuhan, supaya kita tahan, supaya kita kendalikan. Kita diajari hidup dalam keadaan zuhud. Dan itulah cara hidupnya orang yang beriman. Zuhud itu, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, tidak harus konotasinya itu mesti melarat, miskin, tidak. Zuhud itu ada pada orang kaya, zuhud itu juga ada pada orang miskin. Karena pengertian zuhud itu adalah hatinya itu kosong dari mencintai dunia. Hatinya kosong dari mencintai dunia. Walaupun dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Ngoten. Itu zuhud. Hidupnya dipergunakan untuk memenuhi keperluan, kebutuhan, hajat menurut kepentingannya. Tidak untuk memperturutkan kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan. Itulah zuhud. Hatinya kosong dari mencintai dunia. Kalau dunia ada dalam genggaman tangannya, dipergunakan sebagaimana mestinya, diambil sesuai dengan keperluannya, dan yang susah untuk kita amalkan itu nuruti selera, ditahan. Jadi kalau kita punya, kalau kita ini menggenggam rupiah, kemudian kita punya keinginan-keinginan, kadang-kadang keinginan kita itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Apa yang kita inginkan pokoknya harus keturutan. Nah, kita diajari selama Ramadan ini supaya kita ini bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan-keinginan kita, dan kita belajar hidup dengan zuhud. Karena dengan sifat zuhud itulah yang nanti akan mendatangkan kasih sayang,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan selama bulan suci Ramadan ini kita juga diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan diri kita masing-masing untuk apa? Untuk mendatangi masjid, untuk mendatangi musola, untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama, dengan berjamaah. Ngajinya berjamaah, sholatnya berjamaah, tarawihnya berjamaah. Nah, kita diajari oleh Allah. Ini adalah kebaikan-kebaikan, keberkahan selama kita itu berada di bulan suci Ramadan. Kita diajari hidup bersama, saling bantu membantu, tolong menolong, ta'awun alal birri wa taqwa, berada dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka kehidupan bersama yang seperti ini supaya kita teruskan, supaya kita jalani sesudah berlalunya bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini, jamaah sekalian, kita diajari oleh Allah Ta'ala untuk meningkatkan dan memperbanyak amal-amal soleh dan amal-amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Maka pelajaran-pelajaran yang sudah kita jalani, hampir telah selesaikan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan dan mengakhiri Ramadan dengan sempurna. Maka hasilnya, hasil dari kita ibadah di bulan suci Ramadan itu ada asar. Asar itu dalam bahasa Arab itu bekas. Jadi ada asar-asarnya. Jadi jangan sampai, kata ulama mengatakan, orang itu ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan. Jadi sholatnya hanya di bulan suci Ramadan, tadarusnya hanya di bulan suci Ramadan. Nah, jangan sampai demikian. Tarawihnya juga hanya di bulan suci Ramadan. Nah, itu akan menjadikan sebab kerugian kalau ibadahnya hanya di bulan suci Ramadan. Karena tujuan perintah-perintah dan menjalani ibadah amal soleh di bulan suci Ramadan itu kembali kepada ayat la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka hasil dari puasa kita adalah bertakwa. Hasil dari Ramadan ini adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan di antara wujud bukti ketakwaan itu, sesudah Ramadan, sesudah berlalunya Ramadan, kita itu istiqomah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Jadi tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan kita berterus-terusan, kita jalani ibadah itu secara berterus-terusan. Kalau selama Ramadan kita ini sholatnya berjamaah, maka nanti kalau sudah selesai berakhir Ramadan, berganti dengan Syawal, berganti dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, maka sholatnya berjamaah ditingkatkan, dilakukan secara terus menerus. Kemudian ngajinya juga dilakukan secara terus menerus. Baca Qur'annya dilakukan secara terus menerus. Sholat malamnya dilakukan secara terus menerus. Sebab kalau kita ini misalnya, kalau Ramadan sholat tarawihnya satu bulan penuh tanpa absen, lalu selesai Ramadan, selesai pula tarawih kita, selesai pula sholat malam kita,
maka itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat Nabi ditegur, namanya Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur kepada Abdullah, "Ya Abdullah, la takun fulanan." Hei Abdullah, kamu jangan menjadi seperti si fulan. Qoma minal laili wa taraka qiyamahu. Dia bangun di waktu malam, tapi dia tinggalkan ibadah malamnya. Ada kesempatan untuk beribadah, dia tidak kerjakan. Jangan kamu menjadi si fulan, rugi. Nah, kita sudah diajari satu bulan untuk sholat taraweh, bahkan dilakukan sesudah isya, ngoten nggih. Nah, kalau kita sudah diajari satu bulan sesudah isya, semestinya Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sesudah isya nggih jenengan istiqomahi. Sak manten isya nggih sholat malam, mboten sholat taraweh. Taraweh niku istilahe mung bulan Ramadan. Nah, kalau di luar Ramadan niku salat malam utawi tahajud. Nah, kebiasaannya satu bulan salat tarawih sesudah Ramadan ya salat tahajudnya mantun isak monggo dilampahi. Mboten saged. Nah, lha mboten saged nggih. Nggih diupayakan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memerintahkan kepada kita, baik di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan, sholat malam Ramadan yang terbaik dikerjakan, yang paling afdol dilakukan itu adalah di rumah kita masing-masing, untuk menghidupkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka hasil kita Ramadan, kalau kita tiap malam sholat terawih ya, di rumah kita kita hidupkan. Tidak bisa ke masjid, habis isya sholat malam, atau berjamaah di masjid, tidak bisa sholat di rumah berjamaah dengan keluarganya atau sendiri. Di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid untuk sholat sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna afdolas sholatil mar'i fi baitihi. Sesungguhnya sholat yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik bagi seseorang itu adalah ketika dia itu sholat berada di rumahnya, itu sholat yang paling baik. Illal maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan, yaitu sholat lima waktu. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan suci Ramadan, beliau di masjid itu membuat tutupan di masjid itu. Kemudian beliau berdiri. Dan ketika berdiri, beliau itu masih terlihat oleh ashabu subah, oleh para sahabat yang tidur di masjid. Dan beliau sholat malam di bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian para sahabat ikut bersama dengan beliau berjamaah tanpa harus minta izin dengan beliau. Lalu moro-moro tumut, ngoten lho. Hari kedua tambah banyak lagi. Karena para sahabat yang ikut sholat bersama dengan Rasulullah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain. Hari ketiga tambah banyak lagi, ngoten nih. Kemudian di hari malam berikutnya Rasulullah SAW tidak menampakkan diri. Kemudian keesokan harinya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di hari pertama, kedua, dan ketiga ini kami ikut bersama dengan engkau sholat malam, sholat terawih. Tapi kenapa tadi malam tidak, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya mengkhawatirkan kalau-kalau sholat terawih itu menjadi
kewajiban. Koyok-koyok wajib mawon. Kudu sholat terawih neng masjid. Langgonten nggih, kula jenengan. Kudu sholat terawih ten masjid. Itu kekhawatirannya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna afdhalas sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya sholat yang terbaik untuk sholat sunnah itu adalah sholat di rumah. Maka kita hidupkan sesudah Ramadan ini sholat malamnya dihidupkan di rumah masing-masing. Jadi tampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada intinya Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, apa yang diajari oleh Allah kepada kita selama bulan Ramadan dari ibadah-ibadah dan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, itu menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesudah Ramadan kita terlihat tampak amal-amal atau asar dari kita melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan. Maka itulah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan istiqomah. Maka sesudah Ramadan ini monggo kula jenengan istiqomah ibadah dan amal-amal soleh. Manah-manah kula jenengan dilonggar-longgarakan, hatinya dilonggar-longgarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal-amal soleh. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.